Halo guys, balik lagi bersama Nyaris Terkenal. Pemerintah Rusia melontarkan ancaman serangan nuklir terhadap Amerika Serikat jika Washington melakukan serangan rudal balistik dengan hulu ledak nuklir berdaya rendah terhadap Moskow. Moskow menegaskan upaya untuk menggunakan senjata seperti itu terhadap Rusia akan memicu pembalasan nuklir habis-habisan. Departemen Luar Negeri Amerika Serikat dalam sebuah makalah yang dirilis pekan lalu berargumen bahwa menyesuaikan hulu ledak nuklir berdaya rendah dengan rudal balistik yang diluncurkan kapal selam akan membantu melawan potensi ancaman baru dari Rusia dan China. Departemen itu menuduh Moskow mempertimbangkan penggunaan senjata nuklir non-strategis sebagai cara pemaksaan dalam konflik terbatas, sebuah tuduhan yang berulang kali dibantah oleh Rusia. Rusia melalui juru bicara Kementerian Luar Negeri Maria Zakharova mengatakan, langkah Amerika itu sebagai tindakan berbahaya, tindakan destabilisasi dan upaya mengaburkan secara sengaja antara senjata non-strategis dan strategis. Karena itu akan mengarah pada ambang batas yang lebih rendah dan peningkatan ancaman konflik nuklir. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia itu juga menekankan bahwa setiap serangan menggunakan rudal balistik yang diluncurkan kapal selam Amerika Serikat terlepas dari karakteristiknya akan dianggap sebagai serangan senjata nuklir. Mereka yang ingin berspekulasi tentang fleksibilitas potensi nuklir Amerika harus memahami bahwa menurut doktrin militer Rusia, tindakan seperti itu akan dianggap sebagai dasar untuk pembalasan senjata nuklir oleh Rusia. Pada tanggal 24 April 2020 yang lalu, Pentagon mengumumkan bahwa Angkatan Laut Amerika telah mengerahkan rudal balistik yang diluncurkan kapal selam dengan hulu ledak nuklir W-762 berdaya rendah untuk menghalangi kekuatan nuklir Rusia dan China.